Halo Sofilas, kembali lagi di channel ini. Dan ya, kali ini gue akan melakukan suatu percobaan atau suatu eksperimen di dunia perpometan ya. Yaitu gue akan mix atau mencampurkan pemet warna abu-abu dan juga pemet warna yang coklat. Penasaran gimana hasilnya? Oke, langsung aja kita lakukan percobaannya. Yang pertama, dan melakukan pencolekan di pemet warna yang abu-abu. Terus kita akan colek pemet warna yang coklat. Dan ini dia saatnya kita melakukan pencampuran atau mix dua pemet ini. Kita ratakan di tangan. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya itu kalau dilihat dari tangan kayak keungu-unguan gitu ya. Kayak silver tapi keungu-unguan gitu. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita aplikasikan ke rambut. So, yeah, ini dia adalah hasil dari pencampuran antara pemet warna yang coklat dengan pemet warna yang abu-abu. Dan agar terlihat lebih rapi, ayo kita lakukan penyisiran. Dan ya, ini adalah hasil dari pencampuran antara pemet warna abu-abu dan juga pemet warna coklat. Dan di sini kalau menurut gua ini hasilnya warna abu-abunya justru malah lebih pekat ya, dan warna coklatnya itu enggak terlalu kelihatan atau membudar gitu. Dan oke guys, mungkin itu aja ya video eksperimen kali ini. Dan ya, kali ini gua sedang ngadain giveaway. Jadi kalau kalian mau ikutan giveaway-nya bisa kalian cek di sini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan see you next time.